sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mama, we're gonna be your ride. Try those. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, kalian wajib subscribe dengan cara klik tombol merah di bawah ini. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar kalau ada video terbaru dari aku, nanti HP kalian ada notifikasinya dan kalian bisa langsung nonton video aku. Video kali ini aku mau ngelanjutin video yang sebelumnya. Sebelumnya kan aku unboxing soft lens dari Shopee gitu ya. Kalian juga bisa lihat video aku yang sebelumnya. Dan sekarang aku mau makein soft lens untuk pertama kali di mata aku. Ya Allah, pertama kali gitu ya. Dan aku gak tahu makainya tuh gimana, soalnya belum berpengalaman. Jadi ini pertama kali pakai soft lens ya, masang soft lens gitu. Gak tahu ya, pokoknya bisa atau enggaknya gak tahu. Dan sekarang kita coba aja, semoga bisa ya. Bismillah ya pokoknya mah. Bismillah, lahaula wala quwata illa billah il alil adim lahaula lahaula lahaula. Jadi ini tadi aku udah tuangin kan ke sini si soft lensnya ini. Dan pastikan dulu tangan itu bersih ya. Tadi baru cuci tangan juga. Jadi insyaallah ini tuh steril. Kita langsung coba aja ya. Dan aku bakal pakai dulu ya sebelah sini. Dan aku juga gak tahu ya ini makainya bisa atau enggak ya Allah. Ini tuh kayak gini. Ini warna hitam gitu ya Allah. Ya kumah makai lah. Siun. Ini kayak gini. Coraknya kayak gini. Ya Allah, ya kumah makai Siun. Jadi sebelumnya tuh aku gak pernah pakai ini. Dan ini baru pertama kali. Kumaha ya Allah. Jadi makanya tuh agak-agak siunnya. Jadi kudu kumaha gitu makanya nanti kudu kumaha siun. Ya Allah siun, tebisa. Bismillahirrahmanirrahim. Harus bisa. Herannya kalau numpuk batur mah marakena teh jika numpuk balion gini. Nyerah ya Allah. Bisa. Aku bakal pakai coba lagi. Pokoknya harus bisa. Bisa guys, dan aku bakal coba tanyain dulu ya ke teman aku gimana itu caranya biar bisa narap gitu teh hese gitu. Bentar ya, aku mau tanyain dulu kumaha itu cara teh. Jadi guys, si handap mula cenah narap kunana kok tadi nya blok kok kalau tuh cenah ti handap mula cenah ka hade tiba lek soplena itu tengalati gitu kan ya. Tengalati gitu kan ya. Bismillah ya, semoga sekarang berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah selamat bisa deh. Iya, saya senarap di leher gitu loh. Ese. Wah. Sumpah ya ini kegorowokan, enggak tahu lah keluar ke demaran atau enggak. Siun deh sih. Blok. Ya sudah tadi ini seberapa jam gitu loh. Pandangan fokus ke soft lens. Terus dibuka lebar. Nah, nama aku dulu tiada pula. Cuma mungkin mau tiada pula. Karena aku mah sudah hehe. Neng tadi yuk, tadi. Lempar di luhur. Blok. Ini udah
2 jam ya. Baru kalian tahu ini udah 2 jam dan belum masuk masuk. Masuk Pak Eko, masuk Pak Eko. Masuk dong, masuk dong. Aja sampai 2 jam setengah gitu dan lihat nggak steril ceria gitu kan, tadi nama udahlah nyerah gitu kan, tapi pas yang terakhir percobaan terakhir langsung blok kayak langsung kan. Tapi kalau kata orang Cina, kalau pakai soft lens itu tambah cantik ya. Tapi anehnya kalau aku itu pakai soft lensnya biasa aja ya, cute ya, sarua aja we, ya, pasti pakai pasti enggak tuh, ini enggak pakai, ini pakai kayak sarua aja we, sarua itu enggak ada perubahan di banget nadanya. Oke oke, jadi biasanya jadi biasa ya, lu perubahan indah banget akumannya, jadi biasa aja kira. Sumpah ya, ini perjuangan banget, perjuangan untuk bisa memasangkan soft lens ini. Tapi aku tahu ya ini pas mukanya gimana gitu, gak bisa mukanya lagi nyopotnya lagi gak bisa tuh kumaha. Jadi video selanjutnya aku bakal nyoba nyopotin si soft lens ini. Jadi buat kalian yang mau lihat aku nyopotin untuk pertama kali nyopotin soft lens, kalian bisa lihat di video aku selanjutnya. Jadi jangan lupa nontonnya, pokoknya mah nonton. Sekian dulu ya video pemasangan soft lens ini. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.